ada dua solusi supaya korang tak masuk perangkap dalam CBTC. Yang pertama adalah korang tukar saving korang dalam bentuk aset. Emas ke, korang beli hartanah ke, whatever asset lah. As long as kau ada aset, guys. Yang kedua, kau nak exploit CBDC ni dengan cara kau memiliki kripto. Keberangkalian dia akan gunakan public punya blockchain yang sedia ada ni adalah tinggi. Sebab sistem tu dah sedia ada. Right, dia hanya menyumpang dan membuat customize dorang punya back end sistem CBDC sendiri, guys. Korang tukar simpanan korang bentuk kripto, korang akan dapat keuntungan yang sangat-sangat besar. Ataupun korang punya saving is selamat lah sebab dalam bentuk kripto. But bear in mind, bila mana CBDC dah ada ni, regulation memang akan terus apply dan smart money masuk dalam dunia kripto. Dunia kripto naik banyak. Dan apa yang akan berlaku bila mana korang tukar kepada stablecoin, which is the future of stablecoin adalah CBDC. Bear in mind, korang punya profit semua akan retrace habis. Bila ada CBDC ni, dia akan tengok apa yang korang memiliki, guys. Even dalam kripto, apa yang CBDC ni akan guna as a framework, blockchain mana yang ada berapa probability? Nak tahu? Comment untuk part 5.